Halo guys, kembali lagi bersama saya S1. Jadi hari ini ya, seperti biasa guys, tanggal 30 Juni ya 2022. Kita kedatangan banner SBF ya, kan ini masih dalam rangka NF guys. Dan SBF-nya lumayan banyak ya, ada 4. Yaitu ada Levin, Brian, Ken, sama Xiao Jingguang guys. Dan mereka semua klub ya, jadi Bacus bakal masih kepake deh, karena ya dia justru kalah sama karakter-karakter nanti mungkin ya bulan depan masih ada karakter-karakter RS guys ya. Oke, kita lihat aja, ini ada banner itu, terus ada seperti biasa ya online medal exchange. Sisanya ada Tanabata festival kampung, enggak tahu apa ini. Easter Twin Easter ini juga dapat Wantu sama Hackball Indonesia ya. Informasi kalian bisa main mungkin. Oke, kita langsung aja guys ke banner ya. Kalau saya jujur, menurut yang paling worth Levin deh. Cuman Levin kayaknya bakal ribet ya, karena butuh Schneider. Cuman Schneider yang the bone bagus ya, cuman yang baru ya, jadi agak kurang sebenarnya kalau Schneidernya RS ya. Kalau nanti mungkin bakal ada kedepan bakal Schneider next trim ya, warna hijau mungkin ya, itu bakal mantep banget ya. Kalau enggak merah ya kayaknya, jadi enak banget ya, bisa dicok jagung crawler, bisa pakai sweep passing ya, sweep passing kalau nggak salah mereka bertiga ya, jagungnya juga, jadi enak banget. Oke, ini ya karakter-karakternya ada ini. Seperti biasa kita rasa kita dapat 50 DB, harusnya kita di rank S soalnya. Besar 1 model lepas 50 dapat dulu di shop ya, untuk tiket-tiketnya nanti kita sekalian gacha SF tiket. Oke, seperti biasa ya, kita beli-beli dulu nih Tatmosu ID jelas ya, kita butuh guys, karena saya masih banyak pemain yang meta tapi belum di BB4 gitu, jadi nggak bisa dipakai ya. Ini kita juga beli ya SF tiket. Apakah league medal juga direset? Ternyata tidak guys. Oke ya, udah itu doang. Dan lebih parahnya ini guys, tadi saya nyelesain ini ya, nyelesain tadi pagi gacha di apa, gacha di tiket sakti, saya dapat Rafael. Aduh, jadi ya gimana ya? Aduh, padahal niatan saya emang kita bakal gacha 300 DB. Jadi kalau kita udah punya Michael Rafael, jadi itu ada kemungkinan dupe, guys. Jadi resikonya lumayan gede ya. Oke, pertama kita ini ya. Friendly transfer dulu sekali, guys. Ya, untuk coba-coba doang. Oke, warna merah, warna hijau, merah hijau. Oke, kita bisa dapat Ken-nya guys, karena kita bakal gacha di banner ininya dulu ya, banner Ken-nya dulu guys. Mantap ya, kita bisa dua kali gratis satu ya, satu kali putaran di masing-masing banner guys. Jelas rapelnya nggak tertarik, udah punya soalnya. Kita injerkannya dulu. Oh, kita lihat startnya dulu guys, seri-seri. Kita lihat startnya dulu lah. Aduh. Oke, Kenik pansnya 12.254 ya. Ini agak kurang guys sebenarnya, jujur ya. Jadi kalau dia di itu ditambahin berarti nambahnya 2.200. Berarti 14.600-an guys. Itu agak kurang ya. Untuk powernya ditambahin 3.200. Jadi 12.000 sekian. Ya, 12.600 juga. Sebenarnya agak kurang, cuman karena dia FBS guys ya. Dia FBS jadi 15% ya keren sih. Ya agak sayang sih. Terus ada apa? Bonnya 5 ya, skill cancel block. Ini pasif baru ya, when pun sukses, jadi bakal ke tengah lapangan ya. Yang jelas jauh guys, jauh ini. Kita lihat Levin-nya, Levin-nya harusnya OP ya. 11.000 semua Levin ya, tackle intercept 10.000, ini jelas
jadi tukang begalnya jadi macam-macam ya. Dia ada Aurora Curtain, ada Aurora Interception, itu momentumnya bagus dan skill-skill ngeri ya. Jadi kalau back kalian match up sama dia ya, kalau nggak ada skill block sih bakal mampus sih. Dia tipe debon ya, 3, terus debonnya juga 3, pedal to the metal 15%. Nah ini agak ribet ya, pedal to the metal, dribble, re-enhance, auto intercept. Waduh, ada auto intercept juga. Ini kalau depan belakang pakai auto intercept semua mah mengeri banget ya. Ditambah sama ini, gentle DC guys, waduh imba banget ya. Skillnya ya guys, skill baru ya. Munich Crossfire cuman butuh 2 orang, ternyata saya pikir bakal ada, karena biasanya 535 itu skill 3 orang ya, kecuali FMP ya. Jadi ya lumayan sadis sih guys. Kayak kita lihat brandnya ya, brandnya sih kata orang gak terlalu bagus sih, tapi ya kita lihat aja. Yang jelas keepernya kan merah semua nih guys ya, meta ya. Dia untuk bacus mungkin agak kurang. Dribble, shoot, pas dribble 10.000, pas 10.000, shootnya 11.000. Dan herannya dia sama-sama next dream ya, jadi sama-sama biru, aneh ya. Tackle intercept juga sama. Powernya 10.000, speed technya gede ya. Jadi wah ini bagus banget ya. Ini ada bond nya 5, ada match up multi ya. Jadi kalau match up apa? 2 orang stadia bakal nambah 5%, terus stamina cooldown 20% ya, kecuali lawan GK. Stamina killer ada skill block at full, jadi ya mirip-mirip Stygian lah guys, cuman dia gak ada skill blocknya ya. Jadi ya harus pinter-pinter nebak, tebak-tebakan. Ini Xiao nya bisa shooter guys, jujur ya, tapi dia gak bisa back, dia cuman bisa tackle intercept. Powernya kecil tapi untuk speed technya gede ya. Untuk shoot dribble pasnya 10.000 semua, tapi spesialisnya pas ya paling gede 10.500. Bondnya 3, the bondnya 3 ya. Toughness killer, player killer, club killer ya. Ada skill block 80%, the hotline 5%. Dari sio untuk AM doang ya. Berarti Tsubasa dapat umpan dari dia bagus guys. Tsubasa next dream atau Tsubasa klub merah ya. Ya Tsubasa apapun sih, cuman yang karena dia top jadi lebih enak klub merah mungkin ya. Skillnya ada step swing speed, ini skill baru ya, momentum 470, lumayan. Lumayan guys. Saya bilang bagus nggak bagus ya, cuman kalau match up sih mungkin bakal kalah kalian ya. Tapi kalau di web pass kayaknya masih bisa. Apalagi nge-wipe-nya pakai yang AMDM killer gitu ya. Oke. Okay. Kita langsung gacha aja ya. Udah 8 menit, guys. Injek kan ya. Saya apapun tuh keeper, guys, utama ya. Karena keeper itu selalu keeper baru ya, terutama harusnya meta ya. Aduh, step pertama ya, guys. Ya dapat ya. Ini gara-gara kelamaan ini ya, baca startnya tadi. Oke, okay, ya kita, kita penuh guys. Kita jual dulu ya RR-nya. Kayaknya RR-nya banyak ya. Kita jual-jualin dulu. Oh benar guys, ini ya yang berikut ini, karena kita bakal mixer juga. Jadi sorry ya, ini videonya nggak saya edit, karena saya nggak bisa edit pakai HP guys, saya biasa pakai PC. Oke, kita lanjut mixer dulu, sekalian reset mood guys. Tadi step pertama itu nggak dapet sih, agak deg-degan, walaupun masih ada 3 step lagi, satu gratisan ya. Oke, kita coba mixer, jadi kita bisa 3 step ke depan nggak bakal reset-reset lagi. Nanti kita habis 3 step, kita sebelum pindah banner kita bakal
weekend, lumayan lah, lumayan guys. Kita bakal ke sini lagi, ke banner satunya ya. Oke, tadi kita kan nggak dapet, kita coba levelnya guys. Cuman saya nggak punya Schneider yang bagus ya. Aduh, burungnya dua lagi. Kalau burung dua nih berat guys, jujur kan burung dua nih agak aneh. Bisa dapat tapi kecil banget, kecil banget guys, kecil banget, nggak mungkin ya. Walaupun itu tadi aura temen-temennya ada warna-warninya, tapi kecil banget. Nah kan, ini jangan sampai full step nggak dapat apa-apa nih. Kita cancel 3 kali gitu. Terus club, come on lah. Oke, burungnya 5 ya. Mas, bisa 2 guys. Bisa 2 ya. Enggak red up dong. Enggak red up dong, gila. Apaan club? Lord Mori, ah bayangin guys, ini apaan? Ini banner SDF loh. Astaga, astagfirullahaladzim. Saya mulai pusing guys. Saya mulai pusing. Tinggal satu step masalahnya ya. Aduh guys, saya udah mulai pusing nih. Malah nggak ada apa-apaan juga. Ya, sudahlah, kita skip ya. Kita skip guys. Emang belum rezeki ya mungkin ya, belum rezeki guys. Jadi ya, ya terima aja lah. Eh, pupus harapan kita punya Ken ya. Jadi kita paksain. Kita semoga dapat Brian ya. Kalau Xiao Junlong nggak tahu sih. Bisa dia main solo, tapi kalau Levinnya emang fix butuh ini ya. Butuh Schneider. Jadi kalau Xiao Junlong masih bisa solo guys. Cuman ini karena dia debon sih, jadi agak ini sih. Kita mixer dulu sekali lagi. Saya nggak ngerti lagi sih tadi kenapa dapatnya begituan ya. Dapatnya si Mori lagi. Mori kita udah banyak guys, itu udah bisa BB4 kayaknya. Wis Fago jadul ya, yang baru yang hijau yang set master sekarang. Oke langsung guys, kita pindah banner ya. Kita incer si Brian ya. Ayolah club, please. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa SDF selalu begini ya? Cuman SDF Desember kemarin saya hoki guys, saya dapat ini ya juga sama Aoi sama Pierre sih. Nah, untuk kaosnya saya nggak dapat. Nah, ada konfeti guys, please club yo. Astagfirullahaladzim, mati lagi. Kok begitu? Brian! Astagfirullah. Astaga, ya ampun. Eh, dapat lagi. Astagfirullah. Aduh. Kenapa jadi drama begini ya? Brian dong. Hey.
club please, Brian dong club. Aneh loh. Bisa dua-duanya ya sih. Buat apa guys, udah punya dua ya. Punya empat jadinya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Oke, burung lima nih. Multi ketiga guys. Pecah lagi. Oke, red up. Nah ini show juga, show juga yang beneran. Ya lumayan lah. Daripada guys. Karena kebetulan ya tim kita merah kan. Kebetulan aja tim kita nggak ngerti sih guys. Saya juga heran sih. Kita mixer cukup nggak ya? Mixer kayak cukup guys. Kita tambahin slot aja lah ya. Kita mixer dulu guys. Padahal saya pengen brand, saya gak ada striker biru masalahnya ya. Ada sih si Trezeguet ya. Cuman saya tuh suka apa karakter-karakter yang match-up gitu guys. Karena dia ada skill cancel ya. Jadi mirip-mirip Misaki SDJ dengan warna biru. Jadi bakal mantep sih harusnya. Oke lumayan ya. Saya belum punya juga. Ya lumayan lah. Nambah-nambahin ini guys. Apa player collection ya. Terakhir ya. Itu tadi dari belakang sih. Ini kalau dapat semua sih. Oke, burungnya 4 ya, masih bisa. Ah, ternyata enggak dapat. Dari semua SDF ya, kita cuma dapat satu. Untuk red up kita dapat 2. Michaelnya dapat dupe 2. Aduh, ini merepotkan. Semoga ada event lagi lah guys, saya bakal lanjut gacha mungkin yang bisa diselesain ya. Mungkin besok sih ada event baru ya. Jadi kita kayaknya sih mendingan bacus mungkin ya, bacus bagus guys. Apalagi klub semua ya. Ya kasih klub baru lah, ND baru ya mungkin. Misaki, kalau enggak si Gakuto Igawa yang baru. Misaki. Nah, enggak gini juga. Astaga Tsubasa. Tsubasa bisa dicolok shoot itu guys. Mantep ya. Karena kita punya Shio ya. Isi bener guys, Tsubasa bisa dicolok shoot itu ya. Oke, lumayan. Terakhir guys ya, kita buka SRF ticket. Kita punya Shio Jungwang. Tsubasa kita bisa colok pakai shoot. Dapat dong. SR ticket malah dapat. Ini klub namanya. Jahat. Dapat Misaki Boomerang shoot dong. Ya lumayan lah. Kita lihat guys ya tim kita. Ini fix. Sebenarnya tujuan saya guys ya masukin ini karakter. Lihat Michael guys, saya udah punya satu nih ya. Dikasih lagi 2. Ini kemarin dapat dari tiket sakti mungkin ya, dapat dari tiket sakti karena baru. Ini tadi 2 dapat ya. Ini enggak asik sih guys, jujur enggak asik. Nah. Kita masukin Shio Jungwang ke sini, kita gantiin si Galvan aja ya. Sementara doang. Ini bakal ke sini kan. Nah. Tsubasa kita taruh tengah. Kita colok pakai tadi, guys. Pakai ini ya kan. Ini kan butuh 3 orang ya.
Nah, maksimum 525. Enggak masalah sih 525. Cuman saya lebih suka animasinya ya. Jadi kita coba ya nanti. Kita coba kayaknya bisa guys, karena Tsubasa ini masih fully satu slot ya. Karena saya colok dua dribble, Santana terus sama Revoltron. Jadi mungkin dan Santananya bakal saya lepas ya, bakal ganti shoot yang tadi. Semoga aja kepake guys. Oke, demikian video gacha kali ini guys. Kita nggak hoki ya, hitungannya nggak hoki guys. Saya jujur nggak hoki sih. Apalagi saya lebih berharap di step satunya kan ya. Di banner satu ya, banner yang Ken. Saya berharap bisa Ken bisa gantiin Genzo masalahnya. Ini keeper saya cuma satu ya. Saya mau masa mau pakai ini guys. Kalusias kan, Salinas ya. Kalau nggak masa saya mau pakai GK kita lihat. Guys, Mori saya udah 2 ini udah CBB. Ini bisa CBB lagi tuh, CBB 4. Masa saya mau pakai ini Richard guys? Kan nggak mungkin ya. Ini Richard. Ya. Gitu aja lah guys ya. Semoga kalian beruntung yang buat gacha SDF ya. Saya berharap sih tim saya meta ya. Saya tinggal BB si Sakaki ya. Sakaki saya bebas buat gantiin si ini Jito. Udah sih, itu udah beres. Sebenarnya saya berharap nanti bakal ada back hijau ya buat gantiin si Almeja guys. Jadi nanti saya bisa, kan saya udah dapet nih merah nih. Jadi back bisa saya ganti hijau satu ya. Misalkan ini saya ganti hijau nih, kan udah nyala nih ya. Enggak ya, ini maksudnya hijau yang ini guys. Hijau yang skillnya bukan non-Jepang ya, tapi skillnya klub ya. Jadi sama juga nyala. Jadi saya udah punya 3 warna nih, mau lawan kiper siapapun bisa ya. Semoga aja sih bisa berkembang, bisa masuk meta terus guys tim saya. Selamat mencoba dan semoga hoki. Thank you semuanya dan bye. Thank you guys.